Ini dia bahan umpannya, yuk kita langsung meraciknya saja sobat. Tonton dan simak videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya. Untuk bahan yang pertama, kita punya umpan Raja Sero yang putih ya. Kita gunakan cukup setengah bungkusnya saja. Kalau tidak ada Raja Sero, bisa gunakan Pak Ikin atau Bondon. Mancing kali ini kita targetnya ikan rame ya sobat ya. Untuk penggunaan DO, nanti setelah umpan kita rebus. Nanti umpan kita rebus kurang lebih 20-25 menit saja sobat ya. Jangan lupa dibolak-balik. Untuk bahan selanjutnya kita punya keju slice ya. Untuk merek bebas kita gunakan semua satu lembar. Untuk penggunaan kroto bebas, penggunaan esen juga bebas. Kali ini saya akan main murnian saja tanpa esen, tanpa kroto. Untuk bahan yang selanjutnya kita punya satu butir telur ayam ya sobat ya. Kalau tidak ada telur ayam bisa gunakan telur bebek juga. Kita gunakan semua putih dan kuningnya. Untuk bahan pengerasnya, setelah umpan kita rebus bebas ya, bisa gunakan kinoi ataupun telur penyu, itu bebas ya. Untuk kekerasannya sesuaikan saja dengan selera kalian semua. Untuk selanjutnya kita punya satu bungkus santan ya. Untuk mereknya bebas, kita gunakan semua satu bungkus. Umpan ini nanti kita bungkus masukkan dalam satu plastik. Namun setelah kita rebus, nanti kita gunakan cukup separuhnya saja dulu ya sobat ya. Jangan kita gunakan semua. Nanti separuh bungkus umpan ini kita kasih amisan deho 30 gram saja atau beli acaran Rp5.000. Jadi satu bungkus ini kita bisa buat dua kali mancing ya. Sebutnya umpan murah, umpan ngirit. Tapi tidak kalah dengan umpan mahal ya sobat ya. Untuk bahan selanjutnya kita punya nabati yang kecil ya. Ini harganya 500-an. Di biasa jajanan bocah, kita gunakan semua satu bungkus. Umpan kali ini edisi umpan murah ya sobat ya. Untuk aroma wanginya kita punya dua bungkus momogi jagung bakar ya sobat ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan esennya. Kita cukup gunakan momogi jagung bakar saja. Itu harganya Rp500 saja satu bungkusnya. Kita gunakan semua dua bungkus.
Umpan murah, umpan ngirit, umpan sederhana, insya Allah tidak kalah gacor dengan umpan mahal ya sobat ya. Berani bersaing dengan umpan mahal, dengan umpan esen. Umpan ini murni tanpa esen, tanpa kroto. Dan real, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau soal juara itu bonus ya sobat ya. Yang penting umpan kita makan, tidak dijong ya sobat ya. Kalau serasa bahan udah tercampur semua, kita masukkan ke dalam plastik, lalu kita rebus kurang lebih 20-25 menit saja. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata ya sobat. Oh, kita siapkan plastik ya, plastik yang tahan panas. Kita masukkan semua, dijadikan satu bungkus saja sobat ya. Oke sobat, kita keluarkan dulu anginnya ya, biar dia nanti begitu direbus tidak gelembung. Kita rangkap dua plastik ya agar airnya tidak masuk ya sobat. Untuk pengerasnya bebas ya sobat, bisa gunakan quinoa tawar atau telur penyu juga bisa sobat ya, asalkan tawar saja. Oke sobat, media sudah siap kita rebus. Jangan lupa dibolak-balik ya sobat ya. Kurang lebih 20-25 menit saja biar matangnya merata. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Hey guys, mau makan sama satu yang dua terkait. Thank you.